Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang lagi di acara kita. Hari ini kita akan berjalan-jalan di suatu desa yang merupakan request dari subscriber yang meminta untuk kembali meliput atau pengen melihat suasana dari desa Keburusan yang terletak di Kecamatan Pituro, Kabupaten Purworejo, tetapi dilihat dari jalur yang sebelah barat. Oke. Desa ini merupakan desa yang penuh kenangan spesial buat saya karena kebetulan di sini adalah desa dari simbah saya. Oke. Kemudian Pak Desa juga ada di sini. Saya kecil juga sering main di sini, sering masyarakat Ponoyoso, sering dulu pernah lihat banjir, kemudian perawanan gadaan pakai getebok. Lah, makamnya simbah saya juga sebelah kanan itu, yang lumayan agak pojok sebelah utara ya, seperti itu. Oke. Bahagung Putri. Kemudian kita akan lanjut terus. Setelah kita melewati makam di sini, kita melihat gula yang lumayan agak panjang. Kalau malam di sini harus menguatkan mental sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minta perlindungan dengan Allah. Ya, sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma sedikit dramatis aja lah. Oke, kita sekarang akan mulai masuk desa Keburusan. Selamat datang ya di desa Keburusan. Oke. Di sini suasananya sangat luar biasa. Permisi ya, monggo. Suasananya sangat luar biasa. Wah, ini asri, cuman sedikit sayang jalannya agak sedikit rusak. Coba kalau ini diperbaiki lagi kayaknya lebih mulus, kita lebih nyaman. Oke. Terlihat di depan kita itu ada ais. Kemarin sebenarnya saya ini lihat ini tertarik pengen beli satu box. Tetapi karena lagi saya ambil pakai kamera, lagi nyuting sambil motoran, wah jadi tanggung nggak enak. Oke, terus kita lanjutkan. Ini dulu area tempat main saya nih. Ini namanya Keburusan mana ya? Gembongan, mana lah itu. Saya udah agak lupa. Nah itu kalau belok ke arah kanan, tembus sampai Tekwa, sampai ke Bali Desa. Kemudian sebelah kiri nanti ada rumahnya yang dulu, siapa namanya? Pokoknya yang rombongan Pak Lurah zaman dulu, Pak Blondong yang anaknya dokter umum, sudah susah lah. Nah ini sebelah kanan rumah ini adalah rumah dari simbah saya itu, yang itu yang sebelah selatan, yang utaranya adalah rumahnya Pak Di dan juga Budi saya. Oke, terus kita masih lanjut menuju ke arah utara. Nah itu namanya Mbak Yudit ya, dulu anak kecil. Terus lanjut. Wah, ini rumah Mbah Rom, rumahnya Mbak Mas Leman. Yang di depan ini, oh, ini ada rumah saudara saya namanya Mas Agung. Oke, terus kita lanjut. Di depan ini ada sebelah kiri adalah Masjid Jami dari Keburusan yang sangat megah, berlantai dua karena habis pakainya Pak Dalil. Dulu saya sering juga ke situ sholat tarawihan bareng-bareng dengan teman-teman seusia saya. Terus dilanjut kita masih arah utara lagi. Sebelah kanan tuh di sini identik dengan kalenan. Oke, kalau ini manjat sebelah kanan tuh rumahnya Mbah Wir, yaitu adalah orang tuanya dari Budi saya yang dulu situ banyak pohon durian. Maknya sudah enak lah. Terus ke wah sebelah kiri ini ada rumah dari saudara Tumirah. Ya saya kenal lainnya itu aja. Oke, di depan nanti itu ada ini jalan yang sudah masuk ke desa Semampir. Ini sebelah kiri Semampir itu ada tugunya. Ini dulu salah-salahan. Kalau sebelah kanan itu namanya adalah Keburusan. Ya, jalan ini makanya berbeda, tidak beraspal karena ini sudah masuk wilayah Semampir. Tapi kalau sebelah kanan itu masih Keburusan. Tapi enggak apa-apa. Wah, itu nanti lurus sampai lapangan yang buat bal-balan bervoli-volian di situ. Lanjut ini nanti di depan itu kita melihat itu adalah rumah dari mantan lurah, namanya mantan lurah Pak Niti. Saya dulu kadang kesini kalau jual padi. Oke, terus selanjut kita masih ini jalan yang dibangun oleh namanya desa Semampir.
Kemudian sebelah depan nanti kalau sudah aspalan lagi itu sudah masuk ke keburusan, terkenalnya keburusan. Wow. Dan yang sebelah kiri ini, ya, sebelah kiri ini, wah, ini rumah dari teman saya dan juga masih saudara, namanya Mas Rudy. Sampai ke depan lagi nanti juga di sebelah kiri juga masih ada saudara. Wah, ini rumahnya Mbah Prapo. Karena itu nanti komplek-komplek rumahnya Pak Wur dan sebagainya. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi yang kangen terhadap keburusan, bisa terobati sedikit kangennya. Mohon maaf sedikit kenceng karena ini pakai sepeda motor. Oke, semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Di depan nanti itu ada makam dari leluhur orang sini. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ciao.